enchanté. Oke, selamat sore ya. Welcome back to my channel Golden Blast. Ya, kali ini kita coba review Audio 7. Iya. Produk dari Audio 7 model CX 2.0, ya. Subwoofer. Ya. Di mana kita lihat ini modelnya seperti gini ya. Dan bahannya multiplex, jadi multiplex itu dalam arti itu kalau kita penggunaan di luar ruangan bisa gitu. Jadi maksudnya anti air, lebih anti air dibanding bahan MDF ya. Jadi ini multiplex ya, multiplex dan lumayan ininya ya, untuk bahannya ya lumayan keras ya. Kalau di sininya RAM-nya disebut direct sih, biasa mobil direct ya. Di atasnya ini ada tempat buat stand, jadi bisa buat speaker satelit ya. Dari segi di belakangnya kita coba lihat mesinnya. Mesin Audio 7-nya CX 2.0 ya. Jadi ini bisa jual per satuan ataupun jual per pasang ya. Untuk harga nanti bisa dicek di toko online saya ya, ataupun toko online teman saya juga ya. Jadi kita bareng menjalankan di Golden Blast ya. Jadi kita kombinasi cobanya ya dengan menggunakan speaker satu biji ini 215 ya, yang selebes biasa. Ini juga dari keluaran Audio 7 juga ya. Jadi kita untuk mancing suara high-nya ya. Jadi kita coba dulu ya drone-nya. Kalau ini tanpa, kalau ini tanpa subwoofer dulu ya. Ini ya cuma satu biji ya. Buat mancing ininya, vokalnya ya. High-nya. Dan kita sekarang masuk ke ini. Coba satu biji dulu, coba. Ya. Di 34, oke, siap. Coba satu dulu ya. Lagunya. Jadi ini boleh dibilang produk ini recommended banget ya. Silakan order ya. Bagi yang minat silakan order nanti. Kita tunggu bassnya dulu ya. Ini satu biji ya. Dan kita coba dua ya. Kalau ini lebih cocok ke ruangan aula ya. We'll be right back.
jadi untuk speaker subwoofer ini 18, kita tinggal mau kombinasi speaker apa aja bisa ya. Mau 15 in, misalkan beda merek, boleh. Jadi intinya subwoofer itu biasa untuk tambahan bass biar lebih terasa ya. Lebih terasa untuk kita pemakaian di dalam ruangan yang lebih besar ataupun di luar ruangan untuk menghasilkan lebih maksimal suara bassnya. Jadi kita butuhnya yang namanya subwoofer. Oke, jadi bagi yang minat mungkin bisa silakan ya cari informasi di YouTube channel saya Golden Blast, dan terima kasih untuk semuanya yang udah bergabung, udah belanja ya, udah mempercayakan Golden Blast ya. Belanja di sini dan cari sampai di sini ya, saya sangat bersyukur sekali ya. Jadi berterima kasih ya. Jadi moga kedepannya makin banyak ya yang mengikuti dan bisa belanja ke sini juga ya. Jadi kita akan secara terbuka untuk memberikan pelayanan yang terbaik buat semuanya ya. Ataupun mau tanya yang selebihnya yang saya bisa menjawab, saya pasti menjawab. Oke. Okay? Akhir kata, oke. Okay? Ayo, ini gimana akhir kata penutupnya kira-kira gimana nih? Nah, ini dia training di sini ya, mendukung channel saya, jadi saya inilah ya, jadi bantu konten saya ya. Jadi ya semoga bisa kedepannya bisa makin maju ya, kita bisa memberikan ya menyajikan konten-konten ya selain sound system mungkin di bidang lain atau apa dengan bantuan namanya Ricky Wijaya ya. Oke. Jadi sekian untuk review kali ini ya, dan mau langsung konsultasi ke ya. Soal audio system langsung ke conference saja ya. Kalau ini soal profesionalnya nih kalau untuk soal penampilan ya, cewek-cewek silakan ya dijampi ya. Okay. Bisa hubungin kita berdua. Oke, ya ini hanya buat lelucon ya, bercanda ya. Semoga ya kita tidak hanya apa ya terlalu serius ya. Jadi kita bisa bercanda lebih lagi ya kedepannya ke konten yang ya mungkin bisa ya prank atau apa ya mungkin ya. Oke, okay, ya. Untuk tutup coba sekian. Terima kasih. Salam Golden Blast. Bye bye. I can hear you sound.